Oke cuy, balik lagi bersama gue Andre Gandrung ya guys ya. Nah cuy, di video kali ini gue bakalan kasih tutorial kepada kalian cara cepat menyelesaikan misi Magic Cube ya guys ya. Karena kemarin gue udah 3 video upload tentang cara cepat menyelesaikan misi Blueprint. Di sini gue bakalan kasih tutorial kepada kalian cara cepat menyelesaikan misi Magic Cube ini guys. Jadi di sini misinya adalah main selama 90 menit nih cuy. Nah gimana bang caranya bang? Nah gue langsung aja kasih kepada kalian kode map Craveland yang bisa bikin kalian cepat selesaiin misi Magic Cube ya guys ya. Nah sebelum gue kasih kode mapnya, kalian wajib like, subscribe, dan komen apakah video ini bermanfaat buat kalian cuy. Nah di sini gue langsung aja tempel kode map Craveland-nya. Nah itu adalah kodenya cuy. Kalian bisa screenshot dulu atau kalian stopin dulu video ini. Nah langsung aja gue oke ya. Nah di sini keluar mapnya cuy. Di sini adalah mode parkour dengan total durasi 14 menit guys. Jadi kalian kalikan aja berapa menit sampai 90 menit. Sekitar kalian bisa 5 kali match kalian bisa nyelesain itu ya, misi itu ya. Dan kalian juga bisa AFK di sini cuy. Jadi kalian main terus kalian tinggal lebaran ke tetangga kalian ya. Kalian bisa dapat duit dan kalian bisa menyelesaikan misi ini cuy. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, kalian wajib pakai ini ya, grafik smooth supaya kalian lancar pas main dan gak ngelag-ngelag cuy pas loadingnya. Nah di sini kalian bisa lihat kita harus menunggu 5/8 cuy. Jadi kalau kalian pengen cepet, kalian main sama teman kalian ya, dan itu juga bisa nge-push yang blueprint cuy. Jadi kalian sekalian gitu, misi blueprint sama misi Magic Cube bisa dirangkap jadi satu misi menggunakan map Craveland yang abang kasih ini cuy. Oke, langsung aja gua skip ke gameplaynya aja ya guys ya. Nah oke cuy, di sini gua udah masuk ke dalam gamenya dan penampakannya jelas seperti bocak ini kayak apa cuy, gila. Wih, Mark 7 gua keren banget ya, kayak kepala naga beneran cuy. Tuh besar kan. Wih. Jadi kita bisa melawan zombie ya. Ini gua baru main beneran coba, dan ternyata lawan-lawan zombie gini ya cuy ya. Dan kalian bisa lihat karakter gua tangannya kayak apa ini anjir, kayak Dajjal. Terus nah ini senjatanya juga besar-besar kali. Kalian bisa kelilingin map Bermuda dan juga ada yang namanya ini, kalau standar bagus nih cuy. Ini grafik smooth ya, karena gua pingin lancarin aja gameplaynya. Dan di sini kalian bisa nyelesain ini satu map itu bisa 15 menit ya, 14 menit sampai 15 menit. Dan kalian bisa perang juga sama musuh tuh, itu season 1 itu cuy. Dan kalian juga bisa nyelesain dua sekaligus ya guys ya, kalau kalian main sekuat sama saudara kalian yang lagi lebaran ke rumah kalian cuy. Ini map ini seru banget guys, coba kita emot-emot ya. Anjay, tangannya gede banget cuy, anjir lah. Oke lah cuy ya. Dan di sini itulah kode map Craveland-nya. Jika kalian suka, kalian like, subscribe, dan komen. Jika kalian gak suka, kalian buang aja video ini guys. Oke, see you, bye bye. Tepuk tangan dulu cuy.